Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum saya mula bercerita pada malam ni, kita ada lebih kurang dalam 4 kisah pada malam ni. Saya just nak remind kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari The Segment Markas Puaka. Okay, kebanyakannya cerita pada malam ni, kita dapat penceritaan mostly daripada email dan juga daripada Google Form. Alright. Dan ini adalah kisah yang pertama. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya ingin berkongsikan sebuah kisah benar yang saya alami ketika mendaki Gunung Ledang bersama dengan abang angkat saya sekitar 15 tahun yang dulu. Jadi Hafiz, kisah dia bermula apabila kita orang ni merancang untuk pergi beriadah lah, untuk siapkan tubuh badan dan sebagainya. Jadi maka timbullah idea untuk berkemah sambil mendaki ni. Jadi untuk info kepada semua penonton-penonton Markas Puaka, mendaki sama ada bukit ataupun gunung ni, benda tu dapat kuatkan kita punya pinggang ni. Jadi kita orang pun bertolak lah dengan kenderaan awal menuju ke Gunung Ledang. Jadi Fiz, kita orang perlu menggunakan dua bas. Bermula daripada bandar tempat saya tinggal menghala ke Tangkak, dan kemudian bertukar pula bas yang kedua daripada bandar Tangkak ke Segamat. Jadi kita orang turun sebelum sampai dekat simpang masuk ke air terjun Gunung Ledang ni. Dan depan sikit daripada simpang tu ada sebuah masjid lama, dan bersebelahan dengan masjid tu pula ada kuil Hindu lama kat situ. Jadi Fiz, diringkaskan cerita, kalau katakanlah kita orang nak mendaki ke puncak, kita orang kena ambil guide ataupun dengan nama lain malim gunung ataupun pemandu gunung. Dan kami dimaklumkan benda tu dekat tempat information center. Dan akhirnya dah ada rezeki nak mendaki kan. Jadi kita orang pun dapatlah izin untuk menumpang satu grup yang ramai disebabkan mereka dah booking guide ni. Maka saya dengan abang kat saya bagilah nama kepada ketua grup tu, dan kita orang bagi nama kita orang kat ketua grup ni. Jadi Fiz, pada waktu tu rasa bersyukur, rasa gembira sangat-sangat disebabkan dapat juga join mendaki ke puncak gunung ni. Jadi kita orang semua ni mulakan pendakian. Jadi masa saya dengan abang kat saya ni memang sentiasa berdekatan tau sepanjang pendakian ni. Oh ya, yeah. Untuk pengetahuan Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, abang kat saya ni pada waktu tu memang beliau ni terlibat dengan perubatan tradisional. Jadi Fiz, sambil mendaki saya dan juga abang kat saya ni pun berbual-bual lah, bual-bual kosong, cerita itu, cerita ini, cerita itu, macam-macam topik Fiz yang kita orang borak kan.
bila panjat-panjat gunung kadang-kadang kena dengan topik macam kelakar kan, tergelak-gelak kita orang. Eh, jadi Fiz, masa kita orang tengah berborak, tengah mendaki ni, secara tiba-tiba abang angkat saya ni bersuara kepada saya bila dia ternampak banyak bunga yang cantik-cantik di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan laluan kita orang ni. Memang banyak Fiz. Jadi dia pun cakap lah dekat saya, kan, inilah peluang nak dapatkan bunga yang kata yang pelbagai warna untuk tujuan perubatan. Jadi bila dia cakap macam ni, saya pun tegurlah dia, kan, mengatakan dengan cara yang baik, ha, sebab nak hormatkan dia yang lebih tua daripada saya ni. Saya pun cakaplah dekat abang angkat saya ni, eh bang, kau ni bang, tak apa ke kalau kita nak petik-petik bunga dalam hutan ni bang? Sebabkan kalau orang-orang tua cakap bang, jangan ambil sebarangan dalam hutan ni bang. Alah kau ni, macam-macam lah, tak ada apalah. Jadi abang angkat saya cakap macam tu. Jadi dengan gairahnya, abang angkat saya pun petiklah dari satu kuntum ke kuntum yang lain. Dia petik, dia petik, 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 petik. Waktu tu Fiz, memang dah terlintas dekat dalam hati saya ni, ha? Ini seolah-olah macam umpama mencari masalah tau. Risau gila saya masa ketika tu. Jadi bila dia dah habis petik dan sebagainya ni, kita orang pun teruskan perjalanan untuk mendaki. Jadi Fiz, setelah dah separuh pendakian dekat kawasan lereng gunung tu, keadaan saya masa tu dah agak berjarak sikit dengan abang kat saya. Semakin lama semakin jauh ditinggalkan. Jadi pada waktu tu saya ambil keputusan, okeylah, saya nak berhenti sekejap. Saya berhenti, saya pandang ke arah dia. Jadi bila saya tengok keadaan abang kat saya ni Fiz, apa yang saya nampak ialah keadaan dia seolah-olah macam kelihatan penat. Dia penat, muka dia macam berkerut, kan? Sampaikan orang kata langkah dia terhenti beberapa kali. Dan saya perasan yang mulut dia ni seolah-olah macam mengomel seorang-seorang. Tak tahu apa benda yang dirungutkan. Jadi saya pun tak tahu, saya memang tak tahu apa benda yang dia mengomel kan. Terasa macam nak gelak pun ada juga, tapi saya tahan. Sebab kan kelakar muka dia ni, kan? Kelakuan dia pada saat tu cip, dia seolah-olah macam kelakuan orang yang tak siuman, macam short sikit. Jadi Fiz, belum sempat saya nak buka mulut nak bertanya dekat dia apa benda yang terjadi, dengan secara spontan Fiz, abang angkat saya mencampakkan beg galas yang disandangnya dekat bahunya tu, dia campakkan beg tu dekat atas tanah. Dan pada waktu tu, benda yang lebih mengejutkan saya, dia berkata sesuatu. Masa dia campak beg dia tu macam, ish, beratlah beg ni, ha? Macam batu. Dan bebelan abang angkat saya ni tak putus-putus, maki hamun ke atas bermandan beg dia yang masih lagi diteruskan. Dan muka dia pula, saya tengok makin lama makin pucat. Jadi Fiz, kesudahan dia, pendakian saya dan juga abang angkat ditamatkan setakat tu je. Dan akhirnya kita orang berdua ni ambil keputusan untuk turun ke bawah kaki gunung. Itu pun atas permintaan abang angkat saya sendiri. Memang betul, sedikit rasa kecewa. Memang betul, sebabkan hasrat saya nak sampai ke puncak tu tak kesampaian. Jadi macam itulah cik, eh, secebis kisah yang lebih kepada lucu agaknya. Namun saat terjadinya insiden tu, rasa macam agak seram. Risaukan abang angkat saya tu kerasukan. Semuanya kenapa? Mungkin kerana gara-gara petik bunga kat dalam hutan. Jadi Jip, itu je lah kisah yang saya ingin kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okay guys, itu dia kisah yang pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Ana dengan kisah dia berjudul Bunga Seberat Batu. Ha.
So basically apa cerita dia ialah abang angkat dia dah kutip-kutip bunga apa semua, dia dah terpisah jarak. Orang kata jarak terpisah dia dengan abang angkat tu macam agak jauh. Abang angkat dia dah mula berborak seorang-seorang, bersimbang seorang-seorang. Lepas tu mulalah buang beg dekat tanah, cakap beg berat macam batu dan sebagainya. And dia more pada misteri lah guys. Dia more pada misteri. Tapi macam apa yang dia cakapkan juga, macam apa yang Anna cakapkan, bila kita dengar kisah ni macam tak ada benda pun. Betul tak? Macam tak adalah kata seram ke apa. Tapi kalau kita berada dekat tempat Anna pada ketika tu, of course kita rasa macam alamak apa benda ni kan. Tiba-tiba macam abang aku berborak seorang-seorang, mengomel seorang-seorang, membaca sesuatu. Lepas tu dengan kelakuannya agak ni dekat tengah-tengah hutan pula tu kan. Jadi saya faham lah benda tu. Bila kita rasa dengan diri kita sendiri, bila kita rasa benda tu, baru kita rasa macam ada benda yang tak kena ni. Terima kasih Ana di atas satu perkongsian yang menarik pada hari ini. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam marah dia ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kembali untuk ceritakan kisah kedua tentang apartmen PD Batu 2 yang berhantu tu. Masa nak tulis cerita ni pun dah pukul 12 tengah malam, bis. Kan? Jadi seronok juga sebenarnya tulis cerita pukul 12 tengah malam ni, baru feel cerita ni. Kan? Nama pun cerita seram kan? Okey, Fiz. Masa kes pertama hari tu, kan kawan aku yang si Jash tu yang buat booking semua kan? Tapi kali ni aku pula yang buat booking. Bersama-sama aku kali ni ialah sahabat aku ataupun sahabat baik aku, si Syahir dan juga Mas. Nama pun healing, Fiz, kan? Nama pun healing kan, sambil-sambil menghadap laut dan sebagainya. Jadi masa aku buat booking ni macam biasalah, aku tak tahu nak blok yang mana satu. Jadi bila dah sampai, baru host akan WhatsApp bagi tahu blok mana, unit mana, unit berapa dan sebagainya. Ha? Cara-cara nak check in, cara-cara nak buka pintu dengan password, benda-benda macam itulah. Jadi Fiz, masa dah sampai kat situ, aku dapat satu WhatsApp. Tertera dekat paparan dekat WhatsApp aku ni, blok F. Dan ini adalah kali kedua blok yang sama, Fiz. Jadi aku sedikit berani dan juga berkobar-kobar, sebabnya aku bersama dengan kawan-kawan aku yang paling berani, iaitu si Syahir ni. Ha? Seorang lagi kawan aku iaitu si Mas ni. Dia ni memang penakut, ya Rabi punya penakut. Jadi macam biasalah, nak pergi ke blok F ni, kena naik lift untuk melintasi blok D dan blok E, dan akan menaiki lift semula untuk sampai ke blok F. Jadi aku memang tak hafal lah nak tekan naik ke, nak tekan turun ke. Jadi aku mengharapkan si Syahir ni untuk menghafalkan segala benda. Jadi macam biasa, pemandangan yang menyeramkan dekat koridor ni di sepanjang laluan untuk menuju ke unit kita orang ni. Jadi disebabkan kedudukan blok F ni agak rendah dan dihadapannya penuh dengan pokok-pokok besar, benda tu seolah-olah macam menambahkan lagi keseraman tau. Jadi kali ni kita orang dapat unit di tingkat 4 dan mempunyai 3 bilik. Yang nak melepaknya, kita 3 orang je pun. Jadi si Mas ni aku tahu, dia ni memang seorang yang sangat penakut dan seboleh-boleh dia memang takut sangat-sangat. Jadi aku akan hanya berinteraksi dengan Syahir je kalau berlakulah benda-benda yang pelik-pelik ni kan. Jadi Fiz, bila masuk-masuk je dekat dalam unit apartment ni, masing-masing seronok sebab dapat balkoni yang cantik, lengkap dengan kerusi, dengan meja, sambil-sambil menikmati view yang sangat-sangat cantik. Jadi Fiz, si Syahir ni mengambil bilik yang paling depan, aku dengan Mas berkongsi bilik tengah. Dan yang paling penting, bilik airnya terletak dekat dalam bilik kita orang. Jadi bilik ketiga ni kita orang biarkan kosong dan aku biarkan pintu bilik tu terbuka dengan luas. Jadi bilik tengah yang aku dan Mas dah pilih ni, rupa-rupanya ada balkoni kecil. Dan dari balkoni bilik aku, boleh nampak jelas balkoni bilik utama dekat depan tu. Tapi bila kita orang check balik, kita tengok macam balkoni ni macam agak kotor sebenarnya. Kotor dengan kerusi meja yang tunggang-langgang, macam seolah-olah macam kena serang dengan ribut punya juga. Dan Mas perasan yang kain cadar dan juga selimut macam agak kusut dan juga basah.
Jadi si Syahir ni yang sememangnya seorang pembersih orangnya ni menyuruh aku untuk bagi tahu host tentang keadaan bilik kita orang dan meminta host untuk mengemas balik bilik ni dan juga bilik yang ketiga. Jadi masa aku bagi tahu host, host setuju untuk menghantar staff untuk mengemas. Dan kita orang tunggu staff ni hampir satu jam, Fiz. Hampir satu jam. Tapi tak apalah, aku setujukan aja. Dan tak lama kemudian, pintu bilik pun diketuk. Tak 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 tak. Aku buka pintu bilik, nampak satu kakak cleaner dan juga anak-anak dia. Seorang budak perempuan yang pada perkiraan aku dalam tingkatan satu dan seorang budak lelaki yang mungkin darjah 5, darjah 6 dan yang paling bungsu aku rasa budak darjah 1 pun kot. Jadi Fiz, kakak cleaner ni memang cekap tau. Cekap sungguh dia membersihkan ke semua ruang dekat dalam rumah tu ataupun dekat dalam unit tu. Sapu, mop lantai, tukar cadar. Dan kakak cleaner ni pula, dia menggesa anak perempuan dia untuk membantu membereskan kerja secepat yang mungkin. Jadi aku yang daripada tadi ni duk perhatikan je kakak ni melakukan kerja-kerja pembersihan. Dan aku perasan yang dia ni macam agak laju dan agak tergesa-gesa, Fiz. Jadi anak-anak lelaki dia pula duduk dekat ruang tamu sambil memandang sekeliling. Jadi aku pun turut sertalah duduk bersama dengan anak-anak lelaki dia ni. Sebabkan aku kesian bila tengok seorang ibu yang gigih, yang gigih membawa anak-anak untuk mencari sesuap rezeki. Tapi secara tiba-tiba, Fiz, anak lelaki dia yang bongsu sekali ni panggil aku dengan suara yang perlahan, Fiz. Aunty, Aunty, Aunty tak takut ke duduk sini? Takut duduk sini? Kenapa nak takut ni, sayang? Ada hantu ke kat sini? Jadi bila aku tanya soalan tu, soalan aku seolah-olah macam tak terjawab. Tapi bila aku tanya lagi sekali, sayang, eh, ni kakak tanya ni, ada hantu ke kat sini? Dan dengan perlahan dia menganggukkan kepala dia, Fiz. Mungkin risau dimarahi dengan ibu dia kalau dia buka mulut, kan? Mungkin. Tapi nasib dia tak baik. Nasib budak tu tak baik bila kakak dia seakan-akan macam terdengar percakapan dia dan juga aku. Terus kakak dia yang kata yang leka membantu ibu dia tadi tu datang mendekati adik dia dan bagi satu cubitan yang agak kuat sehinggakan budak tu menangis. Dia cubit. Dia cubit. Menangis budak tu, Fiz. Jadi aku tengok muka kakak dia macam, aduh, hai, garang betul kau ni. Jadi bila dah jadi benda macam tu, aku macam, okay, aku bangun dan aku pergi ke bilik aku untuk melihat kakak cleaner tu bersihkan balkoni dan dia tunggang langgangkan kerusi dia. Jadi pada ketika tu, masa dia membersihkan balkoni yang tunggang langgang dengan kerusi dia tu, dan kakak dia pun cakap dengan aku, adik, maaf dik, maaf dik, nak ikutkan apartmen ni dah bersih dah. Sebab dah seminggu tak ada orang masuk kat sini. Tapi tak tahulah, tak tahu kenapa kerusi ni tunggang terbalik, kan? Akak pun tak tahulah. Jadi kakak tu pandang muka aku, dia explain benda ni. Aku yakin yang kakak tu, nampak muka reaksi aku ni macam agak terperanjat. Aku cakap, terus dia sambung balik cerita dia ni. Tapi tak apalah dik, dua hari lepas hujan ribut dekat PD ni, agaknya angin tolak lah kot kursi ni semua, sebab itu bersepah. Okey ni dik, tak ada apalah ya, jangan bimbang sangat lah. Jadi selepas selesai semua kerja pembersihan, Fiz, kakak cleaner tu cepat-cepat nak balik dan aku menghantar mereka sekeluarga ke pintu depan. Aku pandang je muka budak kecil yang kena cubit ni, kan? Dan dia pun turut memandang tempat ke arah aku sambil ingin menyuruh aku beredar daripada situ. Sambil dia berjalan meninggalkan unit, dia tetap lagi memandang aku sehinggakan hilang daripada pandangan.
Jadi Fiz, malam tu kita orang keluar untuk makan malam dan pulang agak lewat pada ketika tu. Dan aku pula, disebabkan Syahir ada bersama-sama dengan aku, maka aku berjalanlah dekat koridor tu dan mulalah aku mengepakkan tangan penuh berani. Sebab dia berani, jadi aku akan auto berani. Jadi bayangkan kalau katakan aku berdua je dengan Mas, memang taklah aku naik, apa nak naik ke sini, memang tobatlah, tidak. Davis, malam tu berlalu dengan tenang tanpa gangguan. Aku tutup langsir supaya fikiran aku ni tak melayang fikir bukan-bukan. Tapi aku tetap rasa meremang, Viz. Dan Syahir pun turut merasakan yang benda-benda ni macam ada benda yang tak kena. Tapi kita orang malas nak melayan perasaan takut kita orang. Cuma Mas ada dengar ada bunyi benda jatuh je pada malam tersebut, dan dia menguncikan diri dia dekat dalam bilik dan selimut sampai ke pagi. Jadi itulah cerita yang aku nak ceritakan untuk part kali ni. Tak adalah seram mana, cuma bila budak kecil tu cakap anti tak takut hantu ke, bila budak kecil tu cakap macam tu, sekurang-kurangnya aku dah bersedia di atas sebarang kemungkinan yang akan berlaku pada malam tu. Tapi tak apa, Syahir kan ada. Dan itulah Hafiz, kisah yang aku ingin kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Zizi dengan kisah dia berjudul Apartment PD Batu 2 Berhantu. Kita ada satu iklan sekejap tadi, tiba-tiba dia datang, macam mungkin dia takut agaknya duduk seorang-seorang kat luar agaknya. Anyway, sebelum jom kita bacakan kisah kita seterusnya. Kisah yang ketiga. Oh, tak lain tak bukan, kisah yang ketiga ni mungkin tak berapa nak panjang sangat. Panjang juga sebenarnya. Panjang juga sebenarnya. Kisah yang dikongsikan oleh Farrell. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa nama saya masih lagi Farrell. Kali ini ingin berkongsi pengalaman yang berlaku sekitar tahun 2002 di sebuah hotel yang tak jauh daripada KL Central. Tak jauh sangat daripada KL Central. Hotel mana korang tekalah sendiri. Jadi Fiz, pada ketika tu aku terpaksa menginap dekat hotel berkenaan kerana aku dikendaki menghadiri kelas selama 2 minggu di sebuah universiti sekitar dekat KL. Jadi pada waktu tu ibu juga turut ikut aku pada ketika tu, kata dia nak berjalan-jalan. Jadi Fiz, bila sampai je dekat hotel tu, pihak hotel memberikan kita orang ni sebuah bilik yang agak luas dekat tingkat 13. Jadi kita orang pun segeralah menaiki lift dan mendapati bilik kita orang ni terletaknya betul-betul dekat depan lift berkenaan. Dan keadaan pada ketika tu memang sunyi sangat-sangat, Fiz. Memang terlampau sunyi. Rasa macam lain macam je keadaan dia. Yelah, tingkat 13 kot kan, jauh daripada hiruk pikuk jalan raya dekat bawah. Tapi bagus lah kan, bila dapat unit yang macam ataupun dapat floor yang agak sunyi ni, bagus. Bolehlah aku teman, bolehlah aku tidur dengan aman selepas balik daripada kelas. Jadi Fiz, sepanjang 4 hari kita orang menginap kat hotel tersebut, ibu pun sempatlah beramah mesra dengan pengunjung-pengunjung lain yang menginap dekat bilik-bilik yang berdekatan. Mak aku ni friendly tau Fiz, memang friendly. Masuk hari kelima, tepatnya waktu waktu hampir malam. Selepas aku balik daripada kelas, aku masuk ke dalam bilik dan mendapati bahawa ibu tengah tidur. Jadi aku fikir macam mungkin dia penat je berjalan-jalan dekatnya kan, mungkin seharian lah agaknya dia berjalan.
Daripada tu aku pun ambil tuala dan aku pun masuklah ke dalam bilik mandi. Teringin pula kan, teringin pula hari ni nak berehat dekat dalam bathtub tu. Ha? Bolehlah aku lepaskan lelah daripada pagi lah katakan. Jadi Fish, bila aku tengah lepak baring dekat dalam bathtub tu dengan air yang kata yang suam panas ni, aku terdengar ada suara perempuan terjerit-jerit tau. Seolah-olah seolah-olah memarahi seseorang disahuti dengan suara seorang lelaki. Dan suara lelaki itu pun dalam keadaan marah juga. Jadi bila aku dengar betul-betul, pergaduhan tu bermula daripada bilik mandi ruang tengah di sebelah kan, membawa ke ruang tidur juga. Jadi bila aku dengar orang bergaduh-gaduh, cakap apa gila tu orang ni gaduh malam-malam macam ni kan. Dan aku hanya mendengar butir pergaduhan mereka sambil aku tengah mandi pada ketika tu. Dan secara tiba-tiba, aku tengah mandi, diorang tengah gaduh, bising, dengar bunyi diorang bergaduh ni. Secara tiba-tiba, suara pergaduhan tu terus lenyap. Jadi bila suara tu dah hilang, aku pun secara spontan cakap dalam hati macam, ha, reti pun senyap. Jadi bila dah selesai mandi, aku pun segera bersiap untuk kejutkan ibu dan kita orang pun bertolak lah sebelum bergerak ke bawah untuk makan. Berborak lah, berborak sebelum bergerak ke bawah untuk makan. Dipendekkan cerita, malam tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu, Fiz. Aku terbangun daripada tidur disebabkan terdengar suara bualan seorang wanita daripada bilik sebelah lain pula. Dan kali ini suara tu berasalnya daripada bilik di sebelah kepala katil. Jadi bila aku fikir-fikir berkali, macam nasib baik besok aku tak ada kelas. Ha? Kalau tak, rasanya memang habis tidur aku dekat dalam kelas kan, kalau katakan kena macam tu. Okay Fiz, untuk pengetahuan kau, untuk pengetahuan semua penonton Markas Puaka, pintu lift dekat depan bilik kita orang ni berbunyi sedikit kuat ketika ketika terbuka dan juga tertutup. Jadi kita orang berdua ni, aku dan juga ibu ni, kita orang dapat mengetahui sekiranya ada pengunjung lain keluar daripada lift untuk ke bilik diorang. Jadi bila aku dengar kerung kan, cakap oh, mungkin orang sebelah ni baru nak check in lah kot kan. Aku jeling ke arah pintu, aku nak sambung tidur pun. Malam besok dia, suara pergaduhan masih lagi kedengaran daripada bilik sebelah. Masa yang sama Fiz, berasal suara tu asalnya daripada ruangan bilik mandi membawa ke ruangan tengah ataupun ruangan tidur. Jadi pada waktu tu aku sempat jugalah bergosip dengan mak aku pada ketika tu tentang couple kat sebelah ni kan. Dan begitu jugalah sehingga ke hari ke-10. Jadi kita orang turun bawah, mungkin sebab kadang tak tahan sangat kan, kita orang turun bawah untuk laporkan pergaduhan tu dekat kaunter bawah. Jadi bila aku pun cerita dekat staff kat kaunter tu dengan benda yang terjadi, staff kaunter tu pandang je muka aku. Encik dengan makcik ni daripada tingkat mana tadi ya? Saya dengan mak daripada tingkat 13. Tingkat 13? Dia cakap. Dekat tingkat 13. Kenapa cik? Oh tak adalah. Bunyi gangguan tu bila kena ni? Rasa-rasanya daripada hari kelima saya kat sini rasanya. Sebelum pada tu tak ada. Tapi masa hari kelima kat sini sampailah sekarang, waktu-waktu macam inilah kan, mesti dengar diorang gaduh kat atas. Tak tahu kenapa. Jadi Fiz, staff tu pun pergilah ambil rekod dia, rekod pengunjung dia dekat dalam komputer ni. Dia pergi check rekod dalam kat dalam sistem. Lepas tu dia pandang balik kat aku. Dia pandang, dia time. Dia sempat senyum lagi Fiz. Tak apalah cik, tak apa. Nanti saya akan laporkan pada pihak pengurusan lah cik ya. Jadi bila staff tu dah cakap macam tu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, aku pun macam mengiyakan benda tu, ucapkan dia terima kasih sebelum aku bertolak ke kelas dan ibu berjalan-jalan dekat sekitar ibu kota.
Malam tu Fiz, dipendekkan cerita, malam tu jadi lagi benda yang sama. Ayat yang sama, kawasan yang sama, cara yang sama. Senang cerita semua benda sama lah. Waktu yang sama, apa semua. Dan pada waktu tu, mak aku dah mula bersuara, "Hey, hotel ni tak ambil tindakan ke?" Entahlah mak. Jadi Fiz, gaya pergaduhan yang sama berlaku berulang kali Fiz. Jadi saya utarakan pandangan, jadi aku utarakan pandangan aku ni dekat mak aku. Tapi mak aku sangkal benda tu. Mungkin bilik sebelah ni pelakon agaknya, berlatih skrip kot agaknya kan. Jadi Fiz, tepat pukul 3 pagi, sekali lagi aku terjaga daripada tidur akibat terdengar suara wanita berbual dekat bilik sebelah, kawasan kepala katil ni. Aku cuba untuk dengar butir perbualan wanita tersebut. Aku cuba untuk teliti dengan betul-betul. Apa suara dia macam sama lah? Dan pada ketika tu aku macam menguap. Aku menguap. Aku cuba nak tidur tapi tak berhasil Fiz. Jadi masa tu dalam hati aku dah mula berkata-kata lah, "Hai, masaklah aku memang tidur dalam kelas aku besok ni. Aduh." Jadi Fiz, disebabkan orang kata tak dapat nak tidur, saya pun melayankan aje lah butir perbualan dekat bilik sebelah ni kan. Sekejap menangis, sekejap merayu, sekejap tegas. Dengar macam ni, macam dengar cerita-cerita drama pun je juga Fiz kan. Jadi Fiz, masa hari terakhir yang kita orang menginap dekat hotel tersebut, aku pun bertemulah dengan supervisor hotel ni. Rupanya nak dijadikan cerita, supervisor hotel ni pula adalah kenalan lama saya pada ketika tu kan. Dan memang tak sangka Fiz, memang tak sangka yang dia pun dah jadi orang besar dekat hotel ni. Jadi kita orang pun berborak lah, berborak semasa proses check out. Dan sebelum saya bertanyakan tentang arsip pergaduhan dan juga perbualan di bilik kedua tu, secara tiba-tiba kawan saya ni, kejap. "Eh Farel, kau duduk bilik mana lah?" "Oh, aku eh, kejap. Mak, kita duduk bilik nombor berapa, Mak?" "13. Aku duduk 1313, tingkat 13 bilik nombor 3. Tingkat 13 bilik nombor 13. Jadi pada ketika tu Fiz, kawan aku tu terus check rekod dekat komputer. Dia tak mengendahkan langsung rayuan staff wanita tempoh hari tu. Kan? Jadi setelah dia tengok rekod dekat dalam sistem dia, secara tiba-tiba kawan dia, secara tiba-tiba kawan aku pun cakap, "Eh Farel, jom keluar jap, kita isap kot jap, jom." Jadi kita orang pun keluar lah, keluar daripada hotel tu, lepak dekat kawasan lobby di luar hotel tu. Dia pun keluar kat aku. "Eh Farel, bro, aku nak cakap kau sikit ni kan." "Kau nak cakap apa?" "Cakap je lah." "Eh tapi kalau aku bagi tahu kau ni, kau jangan kecoh tau nama hotel aku ni." "Alah, kau cakap je lah hotel kau ni bergantu, betul?" "Betul lah tu jangkaan kau. Dan untuk pengetahuan kau, daripada hari kelima korang kat situ, bilik korang je yang berpenghuni kat atas tu. Dekat tingkat 13 tu, bilik korang je yang berpenghuni. Tak ada orang lain dah." "Eh bro, kau biar betul bro. Betul bro, aku nak tipu buat apa? Aku boleh tunjuk kau sistem kita orang nanti. Memang bilik kau je daripada hari kelima sampai hari ni, dekat tingkat 13 tu bilik kau je yang ada, yang berpenghuni, which is kau dengan mak kau je kat situ. Tempat lain tak ada." Sebab tu aku cakap, "Kau jangan kecoh-kecoh bro, ha, nak bagi tahu nama hotel aku lah apalah, leceh lah bro." Apa cerita sebalik dia bro? Aku tak tahu bro. Tapi memang aku dapat laporan yang sama. Ha? Yang sama dulu. Dulu lah tapi kan. Aku dapat laporan yang sama. Jadi pada ketika tu aku pun mengangguk perlahan. Dan aku pun mengucapkan terima kasih kat dia sebelum aku dan juga mak aku bertolak kembali ke Johor. Jadi Fiz, sepanjang perjalanan kita orang balik ni Fiz, kita orang ni macam mengeluarkan pelbagai teori dan juga spekulasi mengenai kejadian yang berlaku sepanjang kita orang menginap kat hotel tersebut.
Ni Farel, ni ibu nak tanya ni. Farel perasan tak? Perasan? Perasan apa bu? Tak adalah, dari hari kelima ibu rasa ibu tak pernah dengar pula pintu lift terbuka ataupun tertutup. Mungkin betul lah kot kata supervisor tu kan? Mungkin jugalah bu. Jadi Fiz, masa tu aku dan juga mak aku masih lagi menginap kat hotel tu untuk beberapa kali lagi. Kan? Sehinggalah aku tamat pengajian aku pada tahun hujung 2023. Mungkin juga aku minta bilik yang sama. Tapi kejadian tu dah tak ada lah, dah tak berulang lah. Mungkin masa first time aku kena tu, mungkin itu adalah salam perkenalan buat aku dan juga mak aku. Wallahualam. Jadi Fiz, berakhirlah perkongsian cerita saya pada kali ini dan harap dapat lagi berkongsi pada masa yang akan datang. Yes, betul. Nama saya masih lagi Farrell. Assalamualaikum. Okay guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Farrell dengan kisah dia yang berjudul Tingkat 13. Farrell punya cerita, Farrell punya cerita kita kena lakonkan cerita dia dengan, kata dengan baik lah. Bukan pada cerita dia saja. Apa sah kursi ni macam makin lama makin ke bawah ni kejap. Makin lama makin ke bawah. Okey. Bukanlah cerita dia seorang aja yang kita kena sampaikan dengan, orang kata dengan baik. Cerita semua orang pun. Cuma Farrell punya cerita ni, macam saya cakapkan lah, the cara dia tulis, cara Farrell tulis dan juga cara dia susun kata-kata dia, cara dia susun plotting-plotting dia, bagi saya macam agak menarik kan? Dia susun karakter dulu, lepas tu dia susun plotting dia yang sangat cantik. Jadi bila saya sebagai, orang kata, storyteller, bila kita dapat nukilan yang sebegini rupa, dia punya feel tu lain tau. Dia punya feel tu memang lain. Okay? Tak tahu, saya tak tahu macam nak terangkan, but saya rasa you guys faham aku. Macam you guys tengok, macam saya sampai berlakon konon-konon isyak ukur dan sebagainya. You know, those kind of things tu, dia punya feel tu macam agak berbeza sikit. Okay. Anyway, sebelum kita baca kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang terakhir ni dihantarkan melalui Google Form. Okay? Tapi again, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ini. Wuih, kisah yang keempat ni, kisah yang terakhir ni panjang. Sambil-sambil nak ni, panjang. Okay? Dan juga yang mana yang sedar, yang telah menyumbang melalui Super Sticker dan Super Chat pada malam ini, terima kasih saya ucapkan. Moga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakanlah ada di antara di kalangan anda yang ingin join Janglot dan juga Hantu Jepun, anda boleh tekan button join di bawah dengan harga serendah RM5 sebulan dan juga RM10 sebulan untuk Hantu Jepun. Jadi untuk Hantu Jepun ni, kalau katakanlah kita keluarkan merchandise, T-shirt, topi, keychain dan sebagainya, anda dapat, orang kata, merchant discount lah, merchant discount sebanyak 10% daripada total bill yang anda belilah. Okay, dan kebiasaannya semua ni kita akan upload ataupun kita akan buat jualan di saluran Orin ataupun di Shopee. Jadi mungkin anda boleh ke sana. Link Shopee saya tak apa-apa ingat. Saya tak apa-apa ingat, tapi saya akan letakkan di link di bahagian bawah supaya anda boleh ke sana dan tengoklah barang apa yang ada. Tapi as of right now, sekarang yang available keychain lah, keychain, t-shirt masih lagi dalam, orang kata, dalam proses drafting, belum, orang kata, nak release lagi. Tapi itulah, insyaAllah kita akan releasekan secepat yang mungkin. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Haikal. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua follower the segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya berasal daripada Kedah dan berumur 20 lebih lah. Dan dekat sini saya nak share kisah mimpi pelik beberapa hari berturut-turut dan kejadian pelik. Saya nak minta maaf juga kalau katakan cerita ni panjang sikit. Jadi sejujurnya kat sini saya nak jelaskan, 5 tahun lepas saya pernah bercinta dengan anak kenalan mak saya, tapi sekarang ni kita orang dah putus lah disebabkan saya bekerja sebagai security guard je pun. Kan? Jadi selepas kita orang ni putus hubungan yang tak direstui keluarga,
saya rasa macam terhina tau. Saya rasa terhina dan saya mengaku saya pernah marah-marah seolah-olah macam tak puas hati sebelum saya buang dan saya block kontak tersebut. Selepas saya buang dan juga block kontak tersebut. Jadi Fiz, selepas 4 tahun kejadian tersebut, bermulalah mimpi pelik ke atas diri saya ni. Jadi mimpi saya yang pertama ni, saya tersesat di sebuah bangunan yang pernah saya pergi 15 tahun yang lalu. Jadi Fiz, suatu saya tengah bekerja shift malam, waktu menunjukkan pada pukul 3 pagi, dan saya meminta kepada partner kerja saya untuk saya lelapkan mata dalam sejam lah untuk menghilangkan pening dan juga rasa mengantuk pada waktu malam. Dan semasa tengah sedap tertidur tu, saya termimpi yang saya masuk ke dalam satu pasaraya macam tu. Dan semasa tengah beli barang keperluan semua tu, dan selepas dah selesai bayar, saya dapati saya nak keluar daripada pintu pasaraya tu, seolah-olah macam dah tak wujud, macam cermin je semua. Dan saya nampak motosikal saya berada dekat luar tu. Jadi kebetulan pada ketika tu, saya nampak ada security guard dekat hujung penjuru. Jadi saya pun tanya dekat security guard tu, "Abang, saya nak tanya bang, kat mana pintu saya nak keluar bang? Sebab saya dah lambat ni bang. Saya tak nak kena marah dengan mak saya ni bang, saya dah lambat." Dan security tu jawab simple je Fish. "Oh, nak keluar ke? Kalau kau dah masuk sini, kau kena selesaikan kau kena selesaikan macam satu task lah, satu job yang kau kena selesaikan. Dan kalau kau tak selesaikan, kau akan sesat dekat sini selama-lamanya." Jadi tiba di sebuah bilik bawah tanah, ada dua tingkat turun ke bawah, seingat saya lah Macam bilik tu macam bilik tempat simpan stok. Jadi lepas tu security ni cakap lagi, "Jom kita tengok ada apa kat bawah ni. Bang, saya nak balik ni bang, abang tak faham ke bang? Saya nak balik ni, nanti mak saya marah ni bang." "Ya, aku tahu. Jomlah kita tengok apa yang ada kat bawah tu." Security guard ni seolah-olah macam mendesak. Jadi semasa dalam perjalanan turun ke bawah tu, saya memang nampak ada barang-barang stok yang macam banyak sangat. Jadi bila dalam perjalanan tiba di satu platform pertama tu, saya ternampak satu kaunter yang dah rosak diletakkan dekat situ, dan terus security tu toleh dan tengok saya pada ketika tu. Saya nampak ada benda yang rosak ataupun kaunter yang rosak, terus security guard tu toleh dekat saya. "Eh, aku nak tanya kau ni lah. Kau tahu ke kenapa ada kaunter dekat sini? Kau tahu?" Walaupun dengar macam biasa, tapi tiba-tiba rasa macam nak tahu tau. Jadi security guard tu sambung lagi sekali, "Eh, kalau kau nak tahu, kaunter ni dulu pernah ada seorang pekerja tu mati disebabkan kerja sampai tak ingat waktu semayang. Dia tak sempat nak rehat pun." Jadi bila dia cakap benda macam ni, saya dalam hati saya macam, "Eh bang, kau ni perli aku ke apa ni bang? Cakap pasal solat tak solat ni bang." Jadi selepas pada tu, kita orang teruskan lagi perjalanan ke platform akhir. Betul-betul terasa macam dekat dalam perut bumi, Fiz. Jadi dipendekkan cerita, security guard ni pun cakap, "Eh, sekarang ni kita lawan lagi siapa sampai dekat depan pintu tu dulu. Kalau kau boleh naik ke pintu kalau kau boleh naik ke pintu awal yang kita masuk ni tadi, aku akan bagi kau balik. Kau memang boleh balik dengan selamat. Tapi kalau katakanlah kau tak sempat, kau kena meniti di sebelah pintu masuk
dan masuk di sebelah melalui tingkap. Jadi bila Pak Gad ni cakap macam ni, Fiz, saya dalam hati pun macam, bela senang 2 minit, kalau laju 1 minit pun boleh settle. Tak ada hal lah. Jadi pada waktu tu, saya lari tinggalkan sekuriti tu jauh dekat belakang. Tapi pada waktu tu, Fiz, saya terasa macam jauh sangat-sangat nak sampai ke pintu yang saya masuk tu tadi. Dan saya terasa macam penat sangat-sangat. Jadi bila dah sampai hampir dekat pintu tu tadi, tiba-tiba sekuriti tu masuk di dalam pintu tu dan terus kunci saya daripada luar. Secara tiba-tiba. Dan sekuriti tu pun cakap lagi sekali, kau dah lambat 1 saat. Jadi kau kena kotakan tau apa benda yang kita janji tadi. Kau kena masuk ikut tingkap sebelah. Kau kena meniti dan masuk daripada tingkap sebelah. Jadi pada waktu tu, Fiz, saya pun tak cakap banyak. Saya pun terus meniti. Dan bila tengah meniti ni, berada dekat tengah-tengah meniti ni, rasa macam ada jump scare daripada kawasan belakang tau. Dan bila ada jump scare tu, jump scare tu macam, jump scare tu simple je. Benda tu membuatkan saya terkejut dan terus jatuh ke bawah. Dan masa saya jatuh free fall tu, terus saya terjaga, Fiz. Saya terasa badan saya penat, berpeluh. Jadi masa saya terjaga tu, partner saya pun terus tegur saya, bro, kau okey ke tak ni, bro? Tengok kau ni lain macam ni. Kau mimpi apa ni? Tak ada apa. Jadi pada waktu tu, saya anggap benda tu macam hanyalah mainan tidur lah. Jadi bila balik rumah, saya pada waktu pagi tu, saya rasa penat. Saya rasa letih sangat. Mungkin disebabkan daripada mimpi tu. Dipendekkan cerita lah, Fiz. Sebelum saya kerja pada waktu malam tu, untuk shift hari yang berikutnya, saya singgah pergi ke bank. Jadi bila sampai je, bila masa tengah drive sambil-sambil isap okok ni, telinga saya terdengar macam ada orang dekat passenger seat tengah keronyok-keronyokkan plastik tau, Fiz. Kenyek-kenyekkan plastik. Jadi saya pun terus bagi signal untuk park kat tepi untuk tengok ke belakang. Risau pula lah kok kalau macam tersalah petik abu rokok ke, tiba-tiba bara tu membakar sesuatu dekat belakang ke kan. Jadi lepas pada tu, saya dah berhenti kereta tengok ke belakang, dia macam-macam. Aku drive seorang-seorang ni, tapi kenapa aku terasa macam ada orang duduk dekat belakang ni ya? Lepas tu saya biarkan aja. Jadi Fiz, kisah mimpi yang kedua ni pula. Semasa saya tidur dekat rumah saya pada waktu malam, semasa hari tu. Jadi masa tengah sedap tidur ni, datang satu petanda mimpi buruk yang saya dikejar oleh 2 ular hitam yang sangat-sangat besar, Fiz. Seingat saya lah, seingat saya dalam mimpi tu, 2 ular ni, seekor ular ni, panjang dia ataupun besar dia ni, seolah-olah macam 2 depa tangan lah setiap seekor. Dan semasa dalam dikejar tu, saya lari memang laju gila punya, sampaikan seingat saya, lutut saya ni sampai dislocate. Dan bila dah jatuh pada ketika tu, ular tu datang terkam dan nak patuk. Tapi saya sempat cekak ular ni, tahan ular tersebut daripada dia gigit saya. Dan bila saya terbangun pada pagi tu, saya rasa memang lutut saya ni macam sengal sangat-sangat. Sakit, sengal. Itu mimpi yang kedua. Dan mimpi yang ketiga ni pula, saya rasa mimpi yang paling pelik. Dan tak pernah terlintas pun untuk bermimpi buruk macam ni. Okey Fiz, kisah dia macam ni. Waktu saya tengah tidur, saya termimpi dekat kawasan rumah nenek sebelah mak saya yang berada dekat Terengganu.
Jadi untuk gambaran, sekitar rumah nenek saya ni adalah sebelah rumah ni, sekitar rumah nenek saya ni ialah ada macam kawasan kedai runcit. Jadi dalam mimpi tu saya ternampak kereta makcik saya ni menuju ke belakang kedai, di mana belakang kedai ni adalah tuan kedai punya rumah dan garaj kereta ada dekat belakang tu. Jadi bila makcik ni terus parking, mak ex saya. Okey. Kita ulang balik Maafkan saya. Jadi dalam mimpi tu saya ternampak kereta mak ex saya menuju ke belakang kedai, di mana belakang kedai ni adalah tuan kedai punya rumah dan ada garaj kereta dekat belakang tu. Garaj kereta dekat belakang tu. Jadi mak ex saya ni terus parking dekat belakang sebelum dia turun daripada kereta. Jadi masih saya nampak mak kepada ex saya ni, dalam hati saya ni macam terkata-kata tau, macam hei, hang mai mana kot ni? Rumah hang dekat Kedah kot. Hang tak ada pun adik-beradik dekat Terengganu ni. Dan secara tiba-tiba mak kepada ex saya ni turun dan dia terus menghampiri saya. Dia datang berjalan dekat dengan saya. Haikal, kenapa tak pergi nenek tu? Kenapa tak pergi dekat nenek tu? Nenek tu kan ada kat situ. Kenapa tak pergi kat nenek tu? Makcik, nenek saya dah meninggal 10 tahun lepas. Nenek mana ada lagi? Ada, Ikal. Ada. Kalau tak percaya, cuba pergi tengok. Dia ada tu. Betul Fiz, saya memang rindu sangat dengan arwah nenek. Sebab arwah nenek saya ni mengajar saya mengaji Quran dekat sini. Jadi bila sampai je dekat kawasan rumah arwah nenek saya, saya ternampak arwah nenek saya memang ada dekat tangga macam tengah termenung jauh. Macam, apa nenek buat kat sini? Nenek aku dah meninggal. Jadi saya pun menghampiri nenek dan terus disapa nenek. Haikal, mana mok kamu? Mana mokmu? Aku nak jumpa kejap. Bila nenek cakap macam tu, mak saya pun keluar dan ada dua orang. Dan ada dua orang masa tu dengan mak. Jadi bila mak berjumpa dengan nenek, diorang dua ni tak bersimbang, diam aja. Jadi saya pun macam pelik lah, dah kenapa kan? Tiba-tiba saya nampak nenek saya bercakap dalam satu bahasa yang saya kurang-kurang nak faham, dan ada asap warna hitam daripada mulut nenek pada ketika tu. Dan asap hitam tu pula seolah-olah macam nak terkam mak saya, dan saya secara automatik dia membaca ayat kursi dengan suara yang agak kuat, sambil tangan saya ni menghala ke arah asap hitam tersebut, dan kelihatan nenek saya melihat saya dengan mata dia yang merah. Dan asap hitam tersebut terus menukar arah serangan dia daripada mak, dia tukar serangan dia kepada arah saya pula. Dan ketika itulah saya terjaga daripada mimpi seram tu. Saya rasa macam terpinga-pinga sangat. Dan macam biasa, saya rasa badan saya letih, penat, dan mula saya rasa lemah, tak cukup tidur. Itu mimpi yang ketiga. Jadi mimpi yang keempat ni pula, kebetulan saya off day untuk tukar daripada shift siang. Saya masa tu berada dekat rumah, bermimpi didatangi oleh seorang budak kecil India yang berumur sekitar 7 tahun, berpakaian baju PJ warna putih. Waktu tu saya berada dekat sekolah dengan berambut tocang, comel je kan.
dan datang ke sekolah seawal jam 6 pagi. Jadi selalunya saya buka pagar untuk geng memasak kantin masuk ke kawasan sekolah. Dan untuk pengetahuan, sekolah tempat saya kerja ni adalah 100% Bumiputera. Pelik bin aja ya kan? Jadi bila dia sampai je dekat saya, saya pun tanya balik dekat dia, "Eh adik, ada apa-apa abang boleh tolong ke adik? Adik nama siapa?" Saya tanya pada budak India yang saya nampak ni, "Adik, ada apa-apa yang boleh abang tolong ke? Nama adik ni siapa?" "Bang, boleh tak kalau saya nak daftar dekat sekolah ni bang?" Jadi bila budak India tanya soalan macam ni kat saya, bis, agak jam juga otak masa tu nak fikir tau. Betul ke budak ni? Sekolah ni semuanya Melayu, semuanya beragama Islam. Tiba-tiba kau datang kau nak register kat sekolah ni. Tapi kali ni, Fiz, saya dah bersedia daripada segala hal walaupun dalam mimpi. Jadi saya pun cakap lah kat budak ni, "Dik, abang pun tak buka lagi pejabat. Ha? Nanti adik bawa mak dan juga ayah datang ke pejabat. Ha? Nanti sekejap lagi abang buka pejabat. Adik balik dulu, bawa mak dengan ayah datang." "Ah, abang nak buka pejabat ke? Tak apalah, saya nak ikut abang boleh?" Dan budak ni terus ikut saya ke belakang, ke bahagian luar pintu pejabat dekat tingkat 2 tu. Dia follow je belakang. Waktu tu saya diganggu oleh budak India ni. Kan? Apa yang dia buat ialah budak India ni naik atas kawasan dinding koridor tingkat 2 tu. Dia naik dekat atas dinding koridor tu. Dia berjalan dekat dinding koridor tu. Dan koridor dia ada tembok dinding tu. Dia naik dekat atas tembok dinding tu dan dia berjalan dekat situ. Dan masa tu budak India tu tengok saya sambil tersenyum, Viz. Dan pada ketika tu, budak India ni terjun ke bawah. Dan saya nampak budak ni naik turun, naik turun. Peliknya mimpi ni. Dia terjun ke bawah, dia naik balik. Dia terjun ke bawah, dia naik balik. Dia terjun ke bawah, naik balik. Jadi Fiz, yang menakutkannya, budak India tu siap cakap lagi, "Abang, abang boleh tak tolong saya nak daftar dekat sekolah ni?" Sambil-sambil dia masih lagi duk melantun-lantun ni. Kali ni saya dah macam rasa hilang takut sikit lah. Jadi saya pun cakap lah balik kat budak ni, "Eh, you jangan lompat-lompat macam ni ya. Jangan terjun nanti patah kaki macam mana?" "Saya patah kaki ke abang?" Dia lompat. Lompat, dia naik balik. Lompat, naik balik. Daripada tingkat 2 punya tembok ni, dia lompat ke bawah, dia naik balik. Lompat ke bawah, naik balik. "Tengoklah abang, tak patah pun kaki saya." Dan beberapa kali budak tu melantun, lantun, melantun, lantun, sampailah saya tersedar daripada tidur. Jadi bila dah jadi benda-benda pelik macam ni, saya pun dah rasa macam dah sampai masa lah untuk pergi jumpa orang yang boleh bantu selesaikan apa benda sebenarnya yang saya hadapi ni. Jadi bila jumpa, saya pun ceritakanlah apa benda yang berlaku. Dan setelah diteliti, saya dah dalam proses untuk disihir sebenarnya. Tak nak sebut siapa. Kalau korang tahu siapa, diam-diam aja lah. Kira sekarang ni gangguan sihir tu masih ada sikit. Dan saya dinasihati untuk dapatkan secepatnya daun bidara, limau purut dan juga garam. Semasa kena ni, kena mandi limau. Dan kawan saya cakap, saya terketar-ketar macam kesejukan setiap kali kalau saya mandi air limau ni. Saya pun tak pasti betul ke tidak ke, sebabkan saya tak sedarkan diri tau. Dan saya tak rasa pun apa benda yang berlaku dekat atas diri saya bila saya dah habis mandi dengan air limau ni. Dipindikkan cerita, Fiz, balik tu saya bermimpi untuk kali yang terakhir.
Pada awalnya tu saya berada dekat tempat kerja, tapi memandangkan gangguan dan proses perubatan tu buatkan saya rasa kurang selesa dan kepala macam pening sangat pada ketika tu. Sedar tak sedar saya terlelap. Jadi pada waktu tu saya termimpi tau. Termimpi dekat satu kawasan yang entah dekat mana, yang saya ni diikat di sebuah ataupun di sebatang tiang, dan saya nampak jasad saya lagi satu tengah baring dan tengah bercakap dengan diri saya sendiri. Haikal, oi Haikal, tolong aku cepat. Aku sukma jiwa kau Haikal, kau kena cepat tolong aku. Kau kena kuat, tolonglah aku Haikal. Jangan tunduk dekat makhluk yang dekat sebelah aku ni Kal. Tapi pada ketika tu Fiz, saya tak boleh nak tolong sukma ataupun jiwa saya pada ketika tu, sebabkan dalam mimpi dan telah berjaya dikeluarkan. Dipendekkan cerita, saya terjaga daripada tidur dalam keadaan yang macam agak terpinga-pinga. Jadi selepas sampai waktu balik kerja, saya terus pergi jumpa perawat dan ceritakan apa benda yang berlaku. Perawat tak ambil mudah Fiz bila dengar cerita ni. Dia terus-terus buat proses rawatan. Jadi semasa rawatan, saya rasa rambut seolah-olah macam tersangkut dekat kerongkong saya ni. Saya cuba nak buang tapi tak jumpa, dan tak boleh nak buang. Sumpah rasa macam sakit sangat masa tu. Rasa macam nak pingsan. Korang bayangkan segumpal rambut yang tersekat dekat kerongkong korang ni. Nak tarik nafas tersekat-sekat, nak hembus nafas tersekat-sekat. Mujo ada kawan aku, dialah yang tolong aku bantu perawat tu. Mesti korang tertanya-tanya kan, family aku tahu ke tak? Jawapannya tak. Sebab family saya ni memang sangat-sangat kurang percaya dengan bab-bab mistik ni. Dan saya seorang je yang percaya benda-benda ni, dan saya seorang je yang selalu belajar benda-benda ilmu dalaman ni. Tapi saya tak expert. Saya amalkan benda-benda ni untuk diri sendiri je. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, akhir sekali selesai rawatan. Perawat ni kongsi kisah-kisah apa yang jadi bila dia merawat orang yang kena gangguan ataupun disihir. Dia kongsikan, "Kal, kalau berubat malam ni, pagi besok dekat luar rumah, mesti kau akan jumpa ulat sampah. Kau jumpa ulat sampah, kau jumpa kucing mati, macam-macam lagi lah." Jadi pada waktu tu saya pun tanya dekat dia, Abang rawat saya, abang dekat luar rumah, abang ada jumpa apa-apa? Masa abang rawat saya tu dekat luar rumah, abang ada jumpa apa-apa?" "Kalau aku yang rawat, selalunya kalau lepas rawat kau ni, mesti kena buang banyak katak pisang sebenarnya." Jadi akhir sekali Fiz, alhamdulillah, sekarang saya dah pulih. Tapi orang yang buat tu dia seolah-olah macam susah saya nak lari daripada dia. Sebab kenapa tahu? Dia selalu kerap lalu, saya selalu selisih dengan dia. Saya sharekan cerita ni bukannya kata saya nak aibkan sesiapa, tidak. Tapi untuk iktibar, jangan sampai syirik dengan Allah. Memang kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi jagalah kesucian nama Allah. Apa-apa lagi, Allah ni lagi berkuasa sebenarnya. Jadi untuk pihak di sana, saya dah maafkan awak. Dan jangan risau, saya tak nak berdendam pun sebenarnya. Saya sedar salah saya pada ketika itu, dan nama pun budak, dan nama pun masih muda, masih belum matang lagi. Sekarang ni dah pertengahan 20-an pun, dah 26-27 dah pun, masih lagi tak kahwin. Tapi jangan risaulah, orang di sebelah sana jangan risau. Aku tak tunggu kau pun. Tapi aku maafkan segala benda yang kau dah buat.
Jadi itulah Cip, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Minta maaf kalau katakan kisah ini terlalu panjang, dan minta maaf kalau katakanlah kisah ini tak apa-apa nak seram sangat. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Haikal dengan kisah dia yang berjudul Disihir Akibat Tak Matang. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ini. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada next coming episode. Assalamualaikum.